Cacu mana? Nah, di Pakistan pamannya panggil Cacu ya. Paman Cacu. Apa itu? Enak. Enak. Halo teman-teman, assalamualaikum, good morning, selamat pagi, sabar khair, and welcome back here again. Nah, ini udah hampir 1-2 bulan lebih Usman tidak ketemu anak-anak. Dan karena sekarang dia tidak boleh datang ke rumah, karena kalau aku mau ketemu dan anak-anak mau ketemu sama dia harus ke sana. Saya banyak banget baca komen kalian tentang Usman dan rumah tangga saya. Ayo aku jawabin kalian sambil aku packing baju Usman. Yuk. Nah, ini adalah kamar kemarin Usman. Di mana Usman tinggal di sini. Di rumah sini ada berapa orang ya? Termasuk Nana 9 orang. Gak termasuk Usman juga ya. Termasuk 9 orang. Dan banyak kan orang bilang ipar itu adalah maut. Maut itu mungkin buat kalian, bukan buat saya. Mungkin orang berasa berat iparnya itu yang orang, gak taruh di sana aja. Orang yang broken home, gak pernah dapat sayang dari keluarga, gak pernah dapat perhatian, atau adik-adik gak terlalu dekat sama abangnya. Saya adalah salah satu orang dari keluarga yang sempurna banget, dapat sayang penuh banget. Apa yang saya katakan semua keluarga ikut, adik-adik saya, itu masih tanggung jawab saya. Tanggung jawab bukan dalam kasih uang, tapi untuk menjaga. Karena saya adalah abang, saya harus menjaga. Nah, mungkin buat kalian itu beda-beda pemikiran, beda-beda pendapatan. Kalian tidak bisa samakan saya atau rumah tangga saya seperti kayak kalian. Nah, aku punya anak dua ini ya. Ini gemas-gemas. Ini Azhan adalah abang. Adiknya adalah Azhan. Saya mau kasih mereka contoh apa? Contoh apa? Saya jauh dari keluarga. Istri saya jauh dari keluarga. Terus saya mau anak-anak saya harus sayang sama keluarga. Itu contoh dari bapaknya. Terus saya usir adik saya dari rumah saya, atau saya gak mau ketemu sama adik-adik saya. Tapi saya mau anak saya sayang sama adiknya. Itu adalah otak yang orang tidak punya pemikiran lurus. Nah, itu adalah pemikiran orang tidak jelas. Anak-anak umur segini itu tidak bisa dikasih tahu lewat kuping, tapi mereka bisa, kita bisa contohkan mereka lewat tunjukin. Kalau kita mau anak-anak kita sayang sama ibunya atau bapaknya, kita sendiri, bapak sama ibu, harus sayang sama keluarga sendiri dulu. Nah, kita jauh, kita kurang ajar, dan malah kita mau anak-anak harus dekat bapak sama ibu. Contohnya mana? Kita mau mereka adik-beradik harus dekat, tapi kita kasih contoh di mana adik-beradik musuh. Atau, gimana, gak tahu pemikiran kalian. Yang ini orang-orang mikir, saya di rumah di Pakistan, seluruh keluarga besar tinggal bersama, tidak pernah ada masalah. Itu pemikiran doang yang bikin masalah itu pemikiran. Dan itu pemikiran masing-masing. Kalian gak bisa samain pemikiran kalian sama saya. Saya adalah anak pertama dari keluarga di mana walaupun adik-adik saya ada di Indonesia. Satu saja adik. Kemarin ada Suleman, dia masih sekolah, dia udah di sana. Adik saya di sini, itu masih tanggung jawab saya. Bukan untuk keuangan, tapi untuk menjaga dia. Ini budaya, culture, dia tidak tahu. Jangan-jangan nanti dia ikut narkoba, ke dugem, ke apa. Kalau dia mulai ketemu orang aneh-aneh. Yang bapak saya itu bakal tanya ke saya. Saya nitip anak saya ke kamu. Anaknya gue bisa jalan salah. So, makanya Usman tinggal di rumah saya dulu di sini bersama semua anak-anak. Pertama, anak-anak bisa dekat keluarga. Anak dia bisa main sama anak-anak, anak bisa dekat sama dia karena dia adalah pamannya. Kedua, saya bisa jaga mereka juga. Saya punya tanggung jawab bukan untuk istri. Istri itu diutamakan. Tapi bukan cuma istri saja. Untuk laki-laki ada keluarga yang di belakang. Istri yang utama. Tapi demi istri saya tidak bisa tinggalkan ibu. Demi ibu saya tidak bisa tinggalkan istri. Nah, demi istri saya tidak bisa tinggalkan adik-beradik. Nah, demi adik-beradik saya tidak bisa tinggalkan anak-anak. Semua punya martabak masing-masing di hidup saya.
So semua punya tempat juga masing-masing yang harus dijaga. Jangan kalian komen sosokan, bagus Usman gak tinggal di sana atau bagus begini, bagus begini, bagus begini. Usman selama tinggal di sini, dia dapat perbulanan uang dari bapaknya. Tidak pernah beratin saya sama sekali. Sampai sekarang pun kemarin saya butuh uang sampai 150 juta. Saya tidak minta dari siapa-siapa selain Usman. Karena saya tahu saya butuh, itu adalah keluarga saya di belakang. Tidak bakal ada yang lain. Itu saya mau kasih contoh anak-anak saya. Ke apapun terjadi, teman bakal datang dan pergi. Orang yang kenal sama kita bakal dalam hidup seribuan. Tapi satu, yang selamanya ada bersama kita, itu adalah darah kita sendiri. Itu bisa anak-anak, istri, keluarga, ibu, ayah, adik-beradik. Dan dia sekarang adalah abangnya, dia harus jaga adiknya, tapi aku harus contohin dia gimana cara jaga adiknya. Sama seperti saya yang jaga adik-adik saya. Bukan kasih uang atau, gimana gak tahu, sumpah sibuk, bingung aku. Jelaskan perasaan itu susah. Karena pendapatan semua orang beda-beda. Nah, saya sekarang ini mau bawa barang, bukan gampang buat saya. Saya udah satu bulan saya ketemu adik saya. Sekarang ini keadaan aku bingung. Di satu samping ada istri, ada anak-anak, ada adik-beradik, ada keluarga juga. Dan saya tidak pernah... Nah, sekarang di sini ada barang-barang... kemarin dia mau datang untuk ngambil baju, tapi dia tidak boleh datang di sini. Ya, aku... Dia butuh baju, aku mau bawa ke sana. Sekalian dia kemarin message, saya rindu banget sama Nana, mau ketemu. Dia bilang nanti saya bawa ke sana aja, dia partner di bulan. Nah, sekarang ini bajunya banyak banget, dia punya sama Ali. Bajunya Ali pun banyak di sini. Sekarang saya bingung baju yang mana punya siapa. Alhamdulillah. Aku mau kasih Bang Andre baju dulu. Ini baju Ali. Ali kamu kenal gak? Asibali. Karena tidak dimake. Ini dia beli sendiri baju mahal-mahal, aku belikan brandnya apa nih. Ali, maafin ya bro. Daripada tidak dipakai, mending ke orang yang bisa pakai. Iya. Sekarang bulan puasa. Ini... Masya Allah, baju lebaran. Baju lebaran. Nanti aku bakal periksa sekali ini semua tempatnya. Ini semua baju itu di bawah. So, aku perlu dicek. Soalnya di sini dalamnya ada baju-baju yang banyak mereka... Udah beli tapi belum pakai. Ini adalah barang-barang Syarifah yang masih ada di sini. Sekarang anak-anak mau main sama siapa? Kalau ada paman, dia bisa main sama pamannya. Ada ibu atau ayah, mereka bisa main sama. Bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk kerja. Nah, ada ibar adalah maut di rumah. Gak apa-apa, anak-anak main sama baby sister doang, gak apa-apa. Yang penting ada ipar maut. Tidak boleh main sama ada ipar. Nah, tapi mereka saat udah umur 18, bapak ibunya mau apa? Abangnya harus sayang banget sama adiknya. Abangnya harus jaga adiknya. Jaga baik-baik ya ibunya, bapaknya. Tapi contoh saat kecil mereka kasihnya apa? Yuk. Yuk. Ketemu. Ketemu paman yuk. Ketemu cacu yuk. Izhan mau ketemu cacu. Oke. Lash. Izhan mau ketemu. Izhan mau ketemu cacu. Ketemu cacu yuk. Ketemu cacu yuk. Oke? Okay? Oke. Okay. Dadah, kita ketemu cacu. Let's go. Ayo, kita taruh barang, Bang. Oke. Okay. Sekarang kita bawa. Nah, saya tidak bisa bawa Izhan sama Azhan. Soalnya takut kalau bawa Azhan, harus aku bawa baby sister. Tapi kalau aku bawa baby sister, nanti dibilang. Anjir. Sekarang matang aku, dulu gak mikir-mikir begini, sekarang matang aku, mikiran aku udah aku ngerti, harus mikir begini-begini juga, orang bisa bicara begini juga di sini. Let's go. Sini. Ayo. Dah. Oke, kita udah sampai. Nah, sekarang tadi aku udah message. Bangun. Aku jatuh nih. Bangun. Anda main pelan. Yuk. Nah, tadi aku udah message Usman karena ada baju.
So biar dia bisa ambil bajunya. Tapi dia kayaknya belum turun. No, 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 mundur, mundur. Let's go. Masuk. Yo, 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 yo. Alright. Cacu mana? Nah, di Pakistan pamannya panggil cacu ya. Paman cacu. Cacu mana cacu? Tuh? Turun. Kalah. Ini bersih hidung, bersih hidung. Ya. Oke, sabar. Cacu belum datang. Mana cacu ini? Cacu belum datang. Bah. Cilo. Bruh. Cilo. Bruh. Cilo. Ya. Gimana kabar sehat? La. Ayo kita ambil barang dulu dari bawah. Atau nanti aja. Baju kamu. Nanti aja deh. Saya makan dulu. Makan. Ada di apartemen siapa aja? Haji. Ada di apartemen siapa ini? Ayo, let's go. Let's go. Dah. Mau lari. Ayo. 1, 2, 3, ready. Berdiri. Let's go. Ayo. Sini. No. Lewat sini. Wait. Ya? Ini siapa? Cacu? Cacu. Ini siapa? Cacu mana cacu? Aisyah, cacu mana? Cacu mana? Ini kenapa? Cacu. Mau lari ke mana? Tunggu. Roti. Let's go. Yes. Da. Let's go. Da. Kakinya lurus. Gini. Sini lo pelan. I'm scared. Akhirnya apa, Adi? Mau izan aja. Izan. Ah, jangan dong. Udah. Kau? Tadi. Sini emang. Adi lana nana sorry ada terus. Semakin ganteng Izan. Masih kalah jauh ya Adi. Mohon maaf nih ya. No, izin dulu. Ti boleh ga? Izin. Bang, maaf ya bang, berantakan ya bang. Emang selalu
Enggak usah minta maaf, memang kelihatan. Emang ini berantakan tapi hidup kami enggak. Lebih berantakan hidup lo. Yang gitu lah, Bang. Ya malu. Duduk. Sumpah. Kali-kali indoors lah bercuci sofa. Itu bisa. Itu. Hah? Enggak ada. Vacuum ini enggak bisa. Ini ada yang indoor sofa bisa cuci kasur bersih itu. Nanti Bang kami minta, ada kok. Selama Usman ada di apart, di rumah dia masakin buatku. Aku enggak selama dia ada di rumah enggak pernah masak. Pagi-pagi bangun aku suruh dia masakin. Malam masakin, cuci buat aku. So, selama dia kemarin saya pulang ke rumah, cuma saya masak kemarin malam. Sumpah, cuma makan sehari sekali aku. Enggak ada makanan yang aku mau. Pesan-pesan di Grab itu pun kadang malas, kemarin malam saya masak. Itu pun masih ada dagingnya. Saya sekali masak sampai 4 kali makan. So, itu ada masih dagingnya. So, Usman itu rajin masak. Chef, Bang Usman. Yes. Kurma. Gimana ya? Dal botinya. Wah. Wow. Eh, ini beri putra. Tekan. Ini adalah kacang sama ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah selama pulang dari Pakistan ini baru makan roti. Tahu enggak? Saya pulang Pakistan belum makan roti. Belum. Dari tanggal 15 ya. Ini udah berapa hari kita? Ya, hampir sebulan. 10 hari lagi sebulan. Wow. Sebulan aku belum makan roti, bro. Kurus kan kelihatan aku? Iya, kurus. Saat pulang dari Pakistan pipinya besar. Iya. Tapi bagus sih Bang, ini apa kecil. Jadi ganteng lu udah bangun, dia bangun gini nih. Ini udah keren. Enak deh. Tas. Dan dia. Siapa lo gak kenal gue gitu? Kok gak makan roti? Ishan kan anak Pakistan. Lo. Sorry ya, gue Indonesia katanya. Itu sini. Ini Ore. Nang ning nang. Nang ni. Terus mana lama nak ketemu ponakan dia. Petija. Petija. Balik lagi. Kita sedikit aja, sedikit. Ya udah. Asyik. Ya udah enggak usah. Ya udah enggak. Ya enggak usah.
Makan. Yang benar. Alright teman-teman, ini udah malam, kita sekarang mau pulang. Tapi sebelum pulang, kita kasih baju dulu. Kenapa aku berasa capek banget ya, kayak ngantuk lagi? Let's go. Usmane, di sini ada baju wali banyak ya. Nah, nanti baju wali di samping masukin satu bag ya. Mungkin aku kasih baju wali sedekah ya. Atau ada Bang Andre nanti bisa masuk. Kan baju Usman. Penuh kamarnya. Masih belum bawa setengahnya, Bu. Banyak baju Usman nih. Udah? Oke, kita udah mau pulang ya teman-teman. Oke, Adi, thank you so much. Nina, dadah. Hati-hati ya. Terima kasih, Bang. Usman, kalau ada apa-apa, kembali ya. Dadah. Oke, teman-teman, kita mau pulang. Dadah. Dadah dulu. Dadah. Kiss bye. Dadah. Kiss bye. Mwah.